Hello X People, welcome back to Exposure Media. Perkenalkan nama aku Octavi. Nama aku Kumala. Nama aku Anggun. Aku Anissa Haju. Kami dari Nusantara. Nah, jadi di sini kita bakal berdebat tentang ini nanti kita setuju apa enggaknya dengan satu statement. Satu statement. Jadi kita mau berantem sini. Berdebat. Kita berdebat ya. Berdebat secara sehat. Oke, dimulai dari Aju. Aju pembuka. Satu-satu ya, Bro. Ayo ambil satu. Wah, ngeri bah. Setuju atau tidak setuju, semua orang pernah selingkuh. Setuju. Semua orang pernah selingkuh. Setuju apa enggak setuju? Tidak setuju. Semua. Setidaknya walaupun tidak selingkuh, semua orang pernah selingkuh. Setujulah. Setuju. Aku tidak setuju. Aku setuju. Kenapa? Kenapa? Gregetan aku. Kenapa? Ya karena enggak semua orang itu sama, Ju. Iya, tapi ini kan statement. Dia pun tidak ya tidak sama. Pasti bakal ada buat dia bakalan selingkuh. Enggak dari dia sendiri kalau enggak dari pacarnya. Yang bertingkah. Kan enggak semua orang. Iya, tapi kan entah pasti. Itu. Kan nyari mayoritasnya. Kan nyari mayoritasnya. Iya, mayoritas. Iya. 90% deh. Iya. Iya, 90% orang selingkuh. 1%-nya enggak, berarti ada yang enggak selingkuh. Iya. Alah, munafik itu enggak selingkuh. Tapi kalau enggak selingkuh pasti bisa bakalan dia nyimpen. Jujur, kalau enggak selingkuh pasti ada kayak teman chatnya walaupun lagi enggak beli ke mantan. Benar. Berarti kau setuju ya? Setujulah. Setuju. Setuju enggak? Oke, okay, next kau. Karena pasti ya. Iya, si paling setia. Ngeri ya, Mami. Next ya. Setuju atau tidak setuju, hal yang wajar ketika kamu punya pacar tapi kamu juga bisa nyaman sama orang lain. Wajar, hal yang wajar setuju. Tidak. Setuju. Kalau aku tidak sih. Tidak. Aku setuju sih. Karena gini ya, kalau udah punya pacar nih tapi nyaman sama yang lain, ya gak usah pacaran sama yang ini. Kalau lu nggak betah sama pacar ya udah putusin. Kau kenapa setuju, Okta? Kenapa setuju? Kenapa setuju? Alasanku kayak di dalam hubungan tuh pasti berantem. Kadang ada berantemnya. Nah, mungkin dari emang dasar cewek atau cowoknya nih kayak kadang suka kayak iya tahu gue lagi ini lagi berantem sama dia. Tapi yang ini nih kayak buka peluang loh. Ada aja. Iya, kalau misalnya mau buka peluang mayoritas ya, tapi ada yang kayak gitu. Enggak, gue enggak suka, sumpah. Kalau misalnya mau udahan, kalau mau yang baru ya udah putus. Jelas, jangan digantung. Enggak bisa. Enggak bisa sih, enggak bisa. Enggak bisa gue toleransi yang kayak gitu. Kalau pacaran ya pacaran, nyamannya benar sama dia. Kalau kau enggak nyaman sama dia ngapain pacaran? Ngapain? Ada, aku pernah punya temen nih, kok ngomong? Punya temen dia udah punya pacar nih. Soalnya dia nyaman sama temennya sendiri, ujungnya pas putus bener. Dia pacaran sama yang kalau kau kenapa? Ada setuju. Kalau kau kenapa setuju? Pengalaman. Soalnya aku gak pernah mengalami. Riri pulang kembali gebukin, Riri. Nah kalau ini aku tergantung ini. Tergantung, ya pulang kembali. Enggak, aku gak punya. Berarti kenapa? Kalau aku emang itu gak toleransi. Aduh, belum dijawab, dia kenapa setuju? Gak tahu mau setuju atau enggak. Karena aku gak pernah mengalami. Gak pernah ngalami? Yeah, I don't know. Yakin? Aku sih yang gak pernah ngalami. Dah. Oke, okay, next. Kom. Kenapa di aku pertanyaan seperti ini? Coba. Sayang ya. Model gaya pasangan yang kamu sukai. Aku. Model tuh maksudnya gimana? Model gaya pasangan yang kamu sukai. Modelnya, yang pertama dia cuek. Tapi care sama pacarnya apa sama temennya. Yang kedua, rapi. Yang ketiga, friendly ke teman gua gitu. Apalagi teman-teman model gua. Itu model gaya. Iya. Modelnya kan? Gaya. Eh, penting gaya ini. Gaya hidup kah? Gaya perpakaian kah? Iya. Gaya lagi ini kah? Apa? Cepat. Ya, suka yang rapi sih. Rapi. Cool boy. Iya. Gitu. Pendiam, ya, tapi... Ya aku cool boy, kau? Oh tak, suka yang... Gaya nugi. Ganas. Gaya tua, takut. Gaya tua. Gaya boy. Gaya boy. Model
Oh, kalau Ifdal nggak bisa diangkat. Belum bisa, Wedes kan udah nikah. Coba dia jomblo, pasti disebutkannya ranking 1, 1, 2, 3, 4. Ya, suka cowok rapi sih, yang kayak yeah. Dia pintar. Eh, rapi aja, bersih gitu, yang kayak ngeliat. Walaupun dia, ya. Walaupun dia terlalu ganteng, tuh kalau rapi tuh enak ada mulut. Hmm, apalagi uangnya banyak. Tambah rapi. Kau cowok ya bersih, wangi. Wangi, ya. Apalagi wangi. Wangi itu wajib. Walaupun ya. Dia hitam, sehitam itu apanya. Wajib wangi. Kalau nggak wangi udah skip. Skip. Bersih, wangi. Bener. Rapi lah, rapi. Karena orang lihat tuh dari penampilannya, tapi, dia bersih. Tapi kalau kata mamaku kan, kalau mau lihat cowok bersih apa enggaknya, lihat dari kuku kakinya. Kenapa? Ya, karena itu dari juga. Hal yang paling jarang kecil. Dibersihin. Ya itulah salah satunya dari kata bersih. Kalau dia cewek rajin loh. Cewek juga loh. Iya. Kalau dia rajin bersihin kuku kakinya. Ini atasnya bersih kok kakinya. Iya. Walaupun dia hitam jelek gitu kan, kalau wangi bersih, ya udah. Ada plusnya. Nyaman banget. Oke, okay, next. Tak. Oke. Okay. Menyimpang nih. Ini baru menyimpang nih. Sedikit ya. Setuju atau nggak setuju, cewek itu susah untuk puas dalam hal apapun, apalagi tentang seks. Gak setuju. Gak setuju. Karena aku nggak pernah mengalami. Gak setuju sih. Gak setuju. Gak setuju aku gak pernah. Belum pernah. Coba. Ada ulangi. Ulangi. Apa yang gak? Ulangi. Ulangi. Gak setuju anjir. Perempuan selalu tidak puas dengan. Cewek itu susah untuk puas dalam hal apapun apalagi tentang seks. Enggak sih. Nah, adek belum pernah banget. Masih polos. Umur masih ini masih 18. Masih 15, Mas. Tanyakan mana kakak kita, dia lah yang pernah mengalami. Tapi kalau untuk statementnya enggak setuju. Enggak setuju. Ya, karena setuju. Tapi kalau aku udah dewasa pasti kayaknya setuju sih. Itu sudah sekarang enggak dewasa. Oh, ya, udah mengalami. Udah mengalami. Oh iya. Kurangnya kurang puas sih. Udah sekarang sudah di spill. Aku aja kayak apa ya? Rambut panjang tiba-tiba pendek-pendek kurang puas aja gitu. Apalagi kalau dalam seks mungkin di dewasa aku kayaknya sering kurang puas mungkin gitu, ya. Kan kita beda-beda ya. Mungkin. Tapi enggak tahu. Soalnya kalau udah dapet yang enak kan. Dada next. Aja. Gampar ya. Pertanyaannya. Udah menyimpang tuh ke bawah. Setuju atau tidak setuju, cewek yang suka main sama teman cowok banyak adalah cewek nakal? Tidak. Tidak. Pertama temanku semuanya cowok. Ya sama. Semuanya. Selesai. Ya setuju bestie. Malahan kayak aku sama keluarga aku nih. Malahan kita yang jaga dia. Iya. Benar. Bukan kemana yang dijaga ya? Enggak ada. Benar. Jangan samakan. Jangan samain ya. Setuju ini. Enggak setuju. Nah, teman aku banyak kan cowok. Oke. Setuju atau enggak setuju? Lebih baik cowok kaya tapi tukang selingkuh daripada cowok ganteng tapi ekonomi sulit. Aku cowok ganteng sih tapi ekonomi sulit. Sakit hati anjrit. Enggak, aku ganteng. Tuh, itu dulu ya. Ganteng ekonomi sulit. Tapi kalau misalkan orang pintar sih dia ngambil kaya enggak apa-apa kan itu. Duitnya tak ada. Duitnya ambil. Apa yang ngasih? Ambil duitnya mempercantik diri, cari yang lebih. Cari yang lain. Cerain. Berarti setuju atau enggak setuju? Enggak setuju aku. Susah ya. Setuju atau enggak setuju? Enggak setuju aku. Kalau ganteng ekonomi sulit pasti bisa dibantu sih. Iya makanya. Kayaknya pintar, saling-saling ngasih masukan terus. Iya kasih modal. Setuju. Kalau dia gini dulu, kan nikah. Ambil dulu harta-hartanya. Enggak bisa. Bisa gue makan hati, wah. Kalau aku sih enggak terlalu. Iya, percintaan. Berarti kamu setuju ya? Aku setuju. Kau setuju apa enggak? Setuju aku. Kayaknya enggak deh, soalnya uang bisa dicari sih. Tapi setuju itu buat keturunan. Tadi katanya kaya, ya, kan ganteng. Pilihan ganteng gaya kaya. Tapi kalau gaya kaya itu kalau selingkuh enggak, Ding? Enggak, Ding. Duh, rezeki udah diatur. Tapi aku setuju. Itu otak-otaknya ini. Anda menyindir saya. Setuju atau enggak setuju cewek yang banyak bulunya berarti dia nafsuan? Enggak setuju. Enggak ada. Enggak setuju. Enggak setuju. Gua dikit kok. Enggak setuju. Buluku selaku cukur.
Gak malu. Aku pernah ditukur banyak dulu. Anugerah ini tau. Iya, anugerah terindah. Alah, aku waxing pun terus. Tapi waxing kaki. Kan waxingnya ketiak. Tapi tidak setuju. No, tidak setuju. Kalau setuju? Gak setuju lah. Gak setuju. Kalau setuju itu berarti menyindir saya. Setuju aku, Bu. Oh, gak setuju. Kau setuju. Silakan, selanjutnya. Silakan. Setuju atau gak setuju kalau pasangan overprotective tandanya dia selingkuh? Enggak. 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 Enggak setuju. Kalau over tuh kayak... Malah itu sayang banget. Kalau iya. Dia over tuh dia... Tergantung kayak... orangnya lagi ya. Tergantung orangnya lagi. Bisa aja karena dia overprotective, dia untuk nutupin hubungan lain. Tapi aku enggak setuju. Karena kalau dia pernah ngalamin tuh. Dipantau. Kalau dia over berarti dia sayang. Cuman kan cara orang nunjukin sayangnya itu berbeda-beda. Pastinya. Enggak setuju. Enggak setuju. Tapi tergantung orangnya. Siapa kali itu? Enggak, soalnya pernah aku alamin gitu. Dulu sebelum, sekarang udah serius sih. Maksudnya yang kemarin-kemarin kayak... Serius pelaminan? Pura-pura overprotect itu padahal aku menyimpan sesuatu gitu. Oh, kamu tahu siapa orang? Aku sendiri ya, belajar dari pengalaman. Tapi sekarang udah enggak. Itu oh, jadi pengalaman, jadi ternyata enggak bagus. Kayak gitu enggak bagus. Sama satunya itu tadi apa katanya? Overprotect, ada selingkuh. Iya, jadi kalau misalkan ada juga pernah aku di posisi kayak aku overprotective karena udah sayang banget, kayak takut banget, kayak FVP kamu kenapa cewek semua? Nggak boleh, harus game. Kayak, padahal kau sendiri? Nggak pernah, padahal itu emang bener sayang. Jadi pernah berada di posisi itu. Satunya dulu pernah sama cowok yang berbeda itu aku bilang kayak overprotective kayak nutupin doang. Padahal aku ada deket gitu. Udah sih, udah masa lalu, udah zaman-zamannya cinta monyet. Sekarang nggak. Udah. Fokus. Next. Yang terakhir. Setuju atau enggak setuju? Walaupun si cewek salah harus cowok minta maaf, tidak setuju. Enggak setuju. Soalnya aku yang salah aku bakal minta maaf, aku bakal perbaikin hubungan. Tapi kalau dia yang salah, dia harus minta maaf. Kalau dia minta maaf ya udah selesai. Iya benar. Iya. Jadi apa? Enggak setuju. Enggak setuju. Kalau dia salah ya minta maaf. Iya. Jangan malu untuk berminta maaf. Iya. Jangan sama cowoknya kayak gitu. Apalagi sama orang gimana? Enggak mungkin orang nyuruh kita minta maaf. Udah salah bertingkah. Bertingkah pula. Udah bentuk, Cak. Abis. Terus, thank you guys. Bukan pertanyaan sih. Oke, statementnya yang melalui perdebatan cewek. Rada-rada serem sih ya. Serem banget. Rada-rada menyimpang, tapi yaudah. Yaudah, gak apa-apa lah. Oke, berarti kita udah selesai ya. Thank you guys. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Exposure Media. Subscribe. Dadah. Dadah.